kita dengan Allah, Allah akan berbagi hubungan kita sesama manusia. So, bila kita berbagi hubungan dengan Allah, mak bapak berbagi hubungan dengan Allah, guru-guru, pemimpin, anak-anak, ya, Allah akan prepare, akan berbagi hubungan dengan sesama manusia. Anak dengan anak bertambah mesra, anak dengan mak bapak jadi baik, mak bapak dengan anak baik, anak murid dengan guru baik, guru dengan anak murid baik. Ini bukannya cakap saya, ini cakap ulama yang kalau kita fikirkan, oh, munasabah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, alhamdulillah, Allah akan perbaiki hubungan kita sama manusia. Marilah kita minta bersama-sama.
Dulu, ketika aku masih kecil, aku sering mencari-cari makna kebahagiaan dalam keluarga. Sekarang aku sudah menjadi seorang ayah. Baru aku merasakan bagaimana rasanya menggalas tanggung jawab sebagai ketua keluarga. Anakku, akan kujadi engkau yang penuh cinta, penuh kasih dan sayang. Dengarlah putriku, dengarlah bungaku. Ini pesan ayahmu. Oh.
Lagi. Wassalam.